Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat miharep Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil klarifikasi patali jeung sawangan jeung lengan bantuan ke PWNU Jawa Barat anu nitih 1 triliun. Cek Ketua PWNU Jabar eta klarifikasi dipebutu keur nyinglar fitnah anu sumebar boh di papada Nahdlatul Ulama boh di papada masyarakat. Nalika diwawancara di kantor PWNU Jawa Barat, Ketua PWNU Jawa Barat Juhadi Indramayu ngeceskeun pihakna mendalkeun surat permohonan klarifikasi alatan sawangan Gubernur Jawa Barat dina prak-prakan mitembeian musyawarah kerja wilayah NU Jawa Barat anu munggaran di Purwakarta 17 Desember 2022. Harita Gubernur Jawa Barat ngebrehkeun salila mangsa kapamimpinanana Ridwan Kamil masrahkeun waragad 1 triliun keur Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Nyaeta hal pisan anu satekah pola diklarifikasi ku pihakna pikeun nyinglar fitnah. Masih ceuk Juhadi pihakna henteu mikanyaho secara faktual data eta bantuan dumeh dirina henteu nampak laporan. Dirina nembrakeun PWNU pamohalan nampak waragad 1 triliun lantaran bakal ngunyangkeun pasualan. Saestuna anu butuh eta waragad teh mangrupa mangpirang pasantren sarta lembaga anu ditangtayungan ku PWNU. Rame gitu kan, ramenya ini dana 1 triliun ke NU ini mana dananya? Itu akhirnya rame ya sampai ke PWNU. Akhirnya yang kita sebagai pengurus PWNU ya apa salahnya gitu kan, kita minta klarifikasi supaya jadi fitnah, jangan jadi fitnah. Karena itu kan jadi fitnah. Ini PWNU dapat anggaran atau bantuan 1 triliun itu uangnya kemana gitu kan. Ada pesantren, ada opok, itu lewat mana. Akhirnya untuk menghindari fitnah, ya kami sepakat dengan pengurus, dengan Roy Surya dan teman-teman yang lain, ya coba kita bikin surat sajalah ke gubernur untuk diundang dan memberikan klarifikasi. Iya. Kalau dari gubernurnya sendiri udah ada tanggapan belum Pak? Kemarin itu sudah datang perwakilannya, karena kemarin memang gubernur ada acara dengan presiden Sumbang, kan? Jadi baru mengirimkan atau mengutus Bapak Nas sama sahabatnya. Ya, saya bilang karena yang membuat statement itu gubernur, jadi ya kita tetap butuh gubernur hadir untuk memberikan klarifikasi. Gitu. Juhadi miharep Ridwan Kamil nyumponan janjina keur ngadegdeg ka PWNU Jawa Barat poe Kemis 28 Desember 2022 keur klarifikasi sawanganana dina muskerwil PWNU Jawa Barat di Purwakarta. Budi Hartati, Bandung TV.